Ya, selamat siang sahabat Lintas Danau Toba. Saat ini saya berada di Arian Buhu. Kita mau berziarah dulu di makam sastrawan pejuang 45 Sitor Situmorang di Arian Buhu. Ikuti kami, perjalanan kami berziarah ke makam pahlawan sejarah 45 atau sastrawan Sitor Situmorang. Ini adalah makam Raja Usu Sitor Situmorang atau Sitor Situmorang yang meninggal pada 20 Desember 2014 dan terlihat prasasti di batu nisan ini. Si anak hilang telah kembali, kujemput di pangkuanku Sitor Situmorang. Sastrawan Angkatan 45 di sini Raja Usu Sitor Situmorang Opung Romendi Duli. Ya, ini nampaknya perlu lagi perbaikan nisan yang supaya lebih baik lagi ya, karena ini adalah sejarawan dan sastrawan Angkatan 45. Mudah-mudahan melalui publikasi ini ada perhatian pemerintah untuk membangkitkan semangat pejuang 45 Sitor Situmorang. Dan kita akan mendengarkan persembahan dari Martahan Sitohang untuk menyanyikan atau bermain musik di Harian Buhu ini. Thank you.
Horas Harian Boho, makam sastrawan dari Harian Boho yang sudah mengharumkan nama Indonesia ke mancanegara juga. Ya, itu tadi persembahan sulim dari Martan Sitohang untuk almarhum Raja Usu Sitor Sitomorang. Kita minta tanggapannya budayawan Martan Sitohang. Bang, apa sih abang lihat dari ketokohan Sitor Sitomorang ini sebagai sastrawan, budayawan yang dikenal dengan puisi-puisinya membangkitkan semangat perjuangan 45 pada masanya? Kebetulan Bapak Tua Sitor Sitomorang adalah senior dari orang tua saya, Guntur Sitohang, dan banyak juga sama-sama berkarya. Yang jelas Sitor mengharumkan nama Harian Boho juga, dan banyak karya-karya dia, puisi-puisi dia itu menggambarkan dari alam dan adat yang di Harian Boho ini. Apa mengharapkan dengan adanya Sitor Sitomorang dari Harian Boho ini? Dan adanya harapan untuk pemerintah juga, artinya untuk ini membuat sebuah situs, ya, membuat situs dan tempat bagaimana tulisan-tulisannya menjadi kunjungan untuk orang untuk mendapatkan informasi karya-karya beliau. Karya-karya beliau. Oh, artinya abang inginkan harapannya untuk Harian Boho ini, khususnya di makam ini, nantinya ada karya-karya Sitor Sitomorang. Iya, terima kasih Bang Martahan Sitohang. Ya, itu tadi sudah kita dengarkan musik dari Martahan Sitohang untuk almarhum Sitor Sitomorang yang dikenal dulu dengan puisi-puisinya pada perjuangan 1945. Bisa dicari apa saja puisinya yang menggemparkan kita untuk semangat perjuangan. Demikian juga untuk alam, bagaimana dia mencintai budaya, mencintai Indonesia, dan mungkin juga khusus mencintai Danau Toba, terkhusus lagi mencintai Harian Boho. Dari Harian Boho, Tagor Sitohang melaporkan. Lintas terus, lintas budaya, lintas Danau Toba. Kita dengarkan generasi muda Batak yang mencintai Danau Toba, Sim-Sim Sitohang, apa harapannya dengan berkunjung ke makam Sitor Sitomorang. Horas Bang Sim-Sim. Horas. Ya, apa harapan berkunjung ke makam Sitor Sitomorang? Ya, kita baru tahu lah di Harian Boho ini Sitor Sitomorang makamnya ditempatkan di sini. Dan sesuai dengan yang saya baca juga, almarhum juga dulunya memintakan makamnya tandanya seperti ini. Tepat pas pada hari ini juga kami lihat seperti ini. Sitor Sitomorang ini salah satu sastrawan dan juga wartawan, dan dia banyak memiliki pemikiran-pemikiran yang banyak mengkritisi secara seni, baik puisi, baik tulisan-tulisan naskah yang diberikan dia untuk pemerintah. Itu makanya Sitor Sitomorang ini sangat dikagumi karena dia merupakan pendobrak-pendobrak banyak perubahan. Namun itu pun, apapun yang kekurangan kelebihan dari Sitor Sitomorang itu merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakat Harian Boho. Dan kelak jika kita berkunjung ke Harian Boho bisa mengenang apa yang sudah dilakukan Sitor Sitomorang. Mungkin nanti suatu saat di Harian Boho ini akan ada orang yang akan mempertanyakan hal itu, sama seperti kita yang mempertanyakan Sitor Sitomorang itu makamnya di mana gitu. Jadi tempatnya di sini yang sudah kita kunjungi sekarang. Harapan kita ke depannya, mungkin tempat ini akan bisa dilestarikan masyarakat setempat sebagai pertanda bahwasanya dari Harian Boho ada sosok Sitor Sitomorang sebagai sastrawan, sebagai wartawan yang dulunya sangat dikenal pada zaman-zaman Orde Baru juga.
sudah lama berkecimpung untuk membuat terobosan-terobosan kritisi melalui seninya, melalui sastranya yang dituliskan untuk Indonesia dan untuk dunia. Terima kasih untuk Sitor Situmorang. Mungkin perubahan itu tidak akan kita dapatkan sekarang kalau mereka tidak melakukan hal itu dulunya. Jadi itu pun untuk generasi muda, mari kita buat semangat kita, mencintai leluhur kita, mencintai orang-orang yang telah memberikan jasanya untuk bangsa dan negara kita, khususnya kepada tanah kita, kampung halaman kita di Harian Boho. Banyak tokoh yang sudah lahir dari Harian Boho. Dan mereka kembali juga meminta, kembali dikuburkan di Harian Boho. Semoga masyarakat yang di Harian Boho kedepannya juga akan memiliki Sitor Situmorang yang baru lagi. Sitor Situmorang yang bisa mengkritisi pemerintah untuk negara ini menjadi lebih maju. Terima kasih untuk Danau Toba Center. Ya, itu tadi harapan Sim-Sim Sitohang untuk generasi Sitor Situmorang selanjutnya di Harian Boho. Itu tadi sudah kita lihat semangat pemuda di Harian Boho, Martahan Sitohang, mengharapkan bahwa nanti situs ini ataupun makam ini menjadi makam sejarah bagi orang yang mau belajar bagaimana sebenarnya orang yang lahir di Harian Boho ini bisa membangkitkan semangat perjuangan 45 di masa itu. Dan di Harian Boho ini cukup dikenal dengan keindahan alam Danau Tobanya. Juga di sini ada generasi pencinta musik Batak tradisional, yaitu Guru Sitohang. Guru Sitohang juga banyak mengajarkan musik tradisional di Harian Boho ini. Inilah Harian Boho, tempat lahirnya Sitor Situmorang yang pernah juga menjadi wartawan di masa itu dengan tulisan-tulisan perjuangannya untuk membangkitkan semangat perjuangan. Demikian juga ada generasi selanjutnya, yaitu Martahan Sitohang, yang akan melanjutkan generasi seni musik budaya di Harian Boho ini. Dari Harian Boho, Tagor Sitohang melaporkan.